Halo. Suaranya mana ini? Sudah siap semuanya? Iya, copetnya gak perlu kabur. Coba Ibu absen dulu ya. 11 TKR 1. 11 TKR 1 ada tidak? Sebelas TKR 2. Ya, Bu. Ada, Bu. Suara Ibu terdengar enggak? Dengar. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat ya, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru sedikit ya, baru 20. Coba absen dulu ya, dari TKR, 11 TKR 1. TKR 1 masih pada turun, Bu. Masih pada turun. 11 TKR 2 hadir, Bu. Mana-mana catat ya. Siapa? Supri Berfauji Agam Resendris. Oh ada, oh dia Agam Fauji Imron, Bu. Ya, bagus. 11 TKR 3. Hadir, Bu. Mana, mana? Siapa namanya? Alvin Alwatiana, Bu. Alvin? Iya, Bu. Alvin. Alvin tuh adiknya ini bukan?
adiknya Kak Iksan bukan? Bukan, Bu. Oh, bukan. Iya. Kali ada. Siapa lagi 11 TKR 3? 11 TKR 3? Ada lagi? Wah, masih pada tidur nih kayaknya anak 11. Anu anak TKR nih ya. 11 TKR 4? Hadir, Bu. Mana-mana? Di rumah. Ya. Masih TKR 4. Siapa lagi? Ageng TKR berapa, Ageng? TKR? TKR 2, Bu. TKR 2, ya. Sebelas TKJ 1. Sebelas TKJ 1. Ada, Bu. Siapa Nok? Namanya Nok. Sebutin Nok. Si Abu. Iya. Wajahnya tampakin wajahnya. Jangan malu-malu ya. Sebelas TKJ 2. TKJ 2. Robiul. Robiul mana? Ininya wajahnya. Ibunya pengen lihat. Robiul Adawiya TKJ 2. Nok, mana Nok? Ibu. Nanti enggak ada nilainya, enggak mau Ibu mah. Enggak dinilai sama Ibu. Nah, enggak apa-apa. Lalu belum mandi ya? Ayo dong. Coba lihat Nok, sini Nok. Lihat. Nah, gitu sih. Pede aja sih, pede. Sebelas TKJ 2 siapa lagi? Sri Rahayu. Sri Rahmat, Bu. Sri Rahayu mana? Adek. Okay. Sebelas TKJ 3. TKJ 2, Bu. Dentra. Oh, Dentra. Oh, iya, Dentra. Ibu Fadila, Bu. Fadila. TKJ 2. Ya. Lanjut. Bu. Rafi, Ibu Fadila, Bu. TKJ 3, Bu. TKJ 3 siapa lagi TKJ 3? Rafif, Bu. Rafif. Oke. Okay. 11 TKJ 4. 11 TKJ 4. Aku, Bu. Ranenti. Ranenti. Ranenti undi, Ranenti. Ampun. Ranenti, ya. 11 TKJ 4. Mana, Nok? Wajahnya, Nok? Ini, Kong. Ya. 11 BB 1. 11 TB 1. Halo, 11 TB 1. Hitoru, Bu. 11 TB 2. Hier. Mana Nob? Siapa Nob? Adik. Tantri. Tantri. Tantri mana Tantri? Hadir, Bu. Oke. Okay. Indah. 11 TOI 1. 11 TOI 1. Mana? Jena. Jenawati. Iya. Iya, bagus. Siapa lagi? 11 TOI 2. 11 wow, Ji Ramadan. Ya, ini rajin ini Pak Ji Ramadan ya. Tiap mapel hadir terus nih ya. Siapa lagi? Email Diani. Oh iya, email Diani. Sebelas TOI 2-nya siapa lagi? Selain Fajar Ramadan, 11 TOI 2. Siapa lagi? Cuma satu Fajar Ramadan ya. Oke. Okay. Kalian siap untuk menerima materi dari Ibu? Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan. Perkenalkan nama Ibu. Ibu Eti Kurniawati. Mungkin sebagian di antara kalian mungkin ada yang sudah mengenal dengan Ibu ya.
khususnya mungkin anak-anak 11 TOI 2. Karena Ibu suka ikut kalau home visit bersama siapa, bersama Pak Yudo ya, suka ikut ya. Terus mungkin anak-anak paduan suara ya, mungkin sudah mengenal Ibu ya. Ini anak-anak paduan suaranya enggak ada yang absen, Nenang, Nok. Sebelah TKJ 3, sebelah TKJ 4-nya enggak ada. Pada kemana ini? Oke. Kita mulai ya. Sebelum mulai ke pelajaran, mari kita sama-sama berdoa dulu. Baca Al-Fatihah. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah. Sebelum Ibu mulai ke materi berikutnya, Ibu akan mengulang beberapa materi yang sudah disampaikan oleh guru-guru sebelumnya, Ibu Caca dan Ibu Erna. Ya. Coba. Ibu mau mengulang tentang apa yang bisa raise hand ya. Ibu catat, Ibu nilai. Wirausaha sering disebut juga dengan istilah, ayo, raise. Siapa yang bisa jawab? Apa ulang-ulang, Bu? Wirausaha sering disebut juga dengan istilah. Nah, kalian kecil ini tidak belajar nih. Harusnya begitu tanya langsung jawab. Ya. Dibaca tidak materi-materi sebelumnya? Ya. Wirausaha sering disebut juga dengan istilah wirausaha. Entrepreneur. Iya. Siapa itu tadi? Angkat tangannya dulu. Apa sih? Nama kelas. Siapa? Nama dan nama kelas. Siapa tadi ya tadi? Ya, tadi siapa yang mau yang menjawab? Saya Bu Muhammad Haris. Muhammad Haris kelas. KR 2. Aji jawabannya. Kalau kewirausahaannya disebut dengan istilah, kalau kewirausahaannya disebut dengan istilah entrepreneurship. Ya, entrepreneurship. Ini masih Muhammad Haris ya? Ya, masih Muhammad Haris ya. Ya, jadi wirausahaan itu sering disebut juga entrepreneurship. Kalau kewirausahaannya sering disebut juga dengan entrepreneurship. Ya. Karakteristik. Karakteristik wirausahawan kita kenal dengan istilah 10D. Siapa yang bisa menyebutkan ke-10-nya itu? Coba. Minimal 3 coba sebutkan. Apa? Ibu. Apa? Ya, siapa namanya? Ibu. Siapa namanya, Nob? Tantri. Tantri. Tantri dari 11 BB 2 ya? Ya. Apa nak? Kalau bisa 10-10-nya, coba. Apa aja? Dream. Hah? Dream. Hah? Messi, Finis. Doer. Doer, Dulz. Betul, baca bahasa Inggrisnya. Doer, doer. Apa? Determination. Dedication. Effort, passion, detail, Distin. Distin. Satu lagi. Dolar. Udah dolar tadi. Distribute. Iya, distribute. Ya, dream, decisiveness, dulls, determination, dedication, definition, details, details. Dolar dan distribut. Ya. Oke. Okay. Sekarang cuma ada 2 orang ini yang jawab, yang lainnya mana? Ibu.
Yang lainnya mana? Nggak ada yang dijawab, Bu. Jadi kalian kalau sudah diberi materi itu dibaca, ya. Dibaca, terus abis dibaca diingat. Supaya apa? Nanti kalian kalau pas PAS atau pas ulangan, kalian belajarnya nggak numpuk. Kalian bisa bayangkan, kalau PAS sehari berapa mata pelajaran? Minimal. 3, ya. Satu mata pelajaran misalnya sampai satu bab itu sampai 5 materi. Kamu ngapalin berarti 15 materi. Sok apa nggak pusing nanti kamu kepalanya? Puyeng, yang ada pas, udah ditinggal tidur aja. Ya. Jadi kalian mulai dari sekarang ya, belajar mencicil, menghafal ya. Habis ini nih habis belajar Ibu nih dibaca, simpan di sini. Nanti minggu depan diulang lagi, ingat lagi terus. Nanti pas PAS kalian tinggal mengulang aja, enggak usah menghafal sampai semalaman suntuk ya. Dengan istilah sistem kerja semalam ya. Oke, sekarang Ibu melanjutkan materi berikutnya. Terakhir itu kemarin adalah tentang apa? Materi terakhir apa? Keberhasilan seorang wirausahawan. Coba ada yang masih hafal tidak? Apa yang sudah diberikan oleh Caca kemarin? Apa keberhasilan seorang wirausahawan? Coba apa saja? Untuk pengetahuan. Caca itu ada istilahnya 4UDD. Nah, U-nya itu apa? Yang pertama. Ayo, siapa? Unsur pengetahuan. Satu orang. Angkat tangan. Unsur pengetahuan. Unsur keterampilan. Dengerin dulu. Nah, kalau rame-rame, kamu bisa jawab semua. Kalau suruh satu-satu, nggak ada yang angkat tangan. Angkat tangan, sebutkan nama kelasnya. Ya, oke. Coba-coba yang bisa. Raneti, apa? Unsur yang pertama apa, Raneti? Unsur pengetahuan atau kognitif. Yang kedua, unsur keterampilan atau komunikatif. Yang ketiga, unsur sikap mental. Yang keempat, unsur kewaspadaan. Yang kelima, jujur terhadap diri dan terakhir apa? Disiplin dan berani dalam menentukan sesuatu dan mengambil resiko. Ya, bagusnya ya. Terus apa nok? Rinenti. Kelas apa nok? Rinenti. Kelas TKJ 4. TKJ. Suara ibunya udah kedengeran. Coba kemarin itu keberhasilan seorang wirausahawan. Kalau ada keberhasilan tentu ada kegagalan. Ya, di sini disebutkan kegagalan seorang wirausahawan itu adalah tidak adanya perencanaan yang matang, ya. Bakat yang tidak cocok, kurangnya pengalaman dalam berwirausaha, tidak mempunyai semangat dalam berwirausaha, kurangnya modal untuk berkembang, lemahnya pemasaran hasil produksi, tidak memiliki etos kerja yang tinggi. Nanti Ibu akan coba ini boleh dicatat atau di screenshot dulu. Kegagalan seorang wirausaha. Sudah. Nanti akan Ibu jelaskan satu per satu. Sudah. Tidak adanya perencanaan yang matang. Ini jelas ya. Kalau seorang wirausahawan tidak punya rencana, usahanya akan gagal. Jadi Nok itunya di unmute dulu ya Nok. Nok pandang gitu. Ya, jadi perencanaan itu sangat penting.
ya, sangat penting untuk keberhasilan seorang wirausahawan. Jadi kita kalau mau berusaha, berwirausaha, kita harus punya rencana. Kita nih mau usaha apa? Ya, misalnya kita mau usaha produk tahu. Produk tahu, kita sudah pertama kan ke kita harus mimpi dulu, saya tuh kita pengen punya produk tahu. Diangan-angan dulu, dimimpi dulu, ya. Itu dalam apa tadi yang 10 D itu? Pertama itu yang mimpi itu apa? Yang mimpi itu apa? Mimpi itu apa? Dream. Dream, ya. Dalam mimpi, dalam angan-angan kita misalnya mau punya usaha tahu, produk tahu. Rencanakan dulu. Apanya yang direncanakan? Yang direncanakan apanya? Susu. Apanya? Fauji, apanya yang direncanakan? Bahan-bahan. Iya, bahan-bahannya apa saja, ya? Susu, susu. Ramadan. Bahan-bahannya apalagi? Apalagi selain bahan-bahannya? Alat-alat. Alat-alat. Siapa tadi yang jawab alat-alat? Yang jawab alat-alat tadi siapa? Angkat tangan. Siapa? Yang jawab alat-alat tadi siapa namanya? Ayo jangan takut. Nanti ini dinilai sama ibu benar dapat kalian. Ageng. Ageng TKR 2 ya? Iya, Bu. Ageng. Kalian jawab jangan takut salah ya. Yang di sini yang ibu nilai keberanian kalian ya. Keberanian kalian berpikir ya. Apalagi selain bahan, alat, apalagi? Modal, Bu. Modal. Iya, modal. Siapa yang jawab modal tadi? Dibiasakan angkat tangan, Nok. Dibiasakan angkat tangan. Sebutkan nama kelas. Tantri. TB2 ya, Nok? Iya, Bu. Apalagi selain modal? Nama produk, Bu. Apa? Keberanian mental, Bu. Satu, angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan yang berani, jangan jawabnya jangan keroyokan, jangan rame-rame. Ayo, angkat tangan. Kalau rame-rame bisa kalian, kalau satu-satu. Ayo, siapa yang berani? Apalagi? Banyak, masih banyak yang perlu direncanakan. Apalagi? Tempatnya, betul. Tempatnya harus bagaimana? Itu siapa yang jawab tempatnya tadi? Siapa? Mana? Saya, Bu. Siapa? Namanya sebutkan kata ibu juga nanti. Fauji Ramadan, TOE 2. Mana? Oh iya, Fauji Ramadan. Tempatnya. Tempatnya harus bagaimana, Fauji? Tempatnya harus bagaimana, Fauji? Bagus dan bersih. Bagus dan bersih. Boleh. Ya, bisa jadi. Strategis. Siapa yang jawab strategis tadi? Fani Rahmat, TKJ 2. Siapa? Fani Rahmat, TKJ 2. Fani. Iya, Fani, Bu. Fani. Cewek. Fani Rahmat. Iya, kirain cewek, Nang. 11 TKJ 2. TKJ 2. Nah, Fani Rahmat, kamu tadi jawabnya katanya tempatnya strategis. Apa sih, Nang, strategis itu, Nang? Tempat apa sih strategis buat itu? Usaha. Tempat yang bagus buat mudah usaha. Dijangkau, Bu. Mudah dijangkau. Apalagi? Ayo anak BTB, anak TB, anak selain Ramadhan, Ramadhan siapa lagi ayo anak TUI? TUI 1 mana? Sebelah TUI 1 apalagi selain tempatnya nyaman bagus terus udah dijangkau apalagi strateginya Bu. Hah, Bu? Strategi market nya buat ya pertanyaannya kan nok pertanyaannya kan, apa itu strategi itu strategi karyawan. Itu apa karyawan ya? Cara menjualnya biar laris karyawan siapa yang jawab karyawan siapa yang jawab karyawan siapa namanya jawab karyawan Fauji Ramadan TOE 2 oh ya kalau nak karyawan itu bukan strategis ya strategis itu berhubungan dengan tempat ya. Tempat itu harus strategis. Strategis itu artinya ingat dicatat nih ya dalam hati boleh mau catat boleh. Strategis itu artinya mudah dijangkau dari mana-mana ya. Mudah dijangkau dari mana-mana ya. Oke.
Apalagi perencanaannya selain strategis, apalagi? Tadi bahan, alat, modal, tempat, tempat cari strategi, apalagi? Apalagi? Penjualannya, Bu. Cara penjualannya atau pemasaran. Pemasaran. Ya, atau marketingnya. Siapa tadi yang dia marketing? Rafli Bayu Fadila, Bu. Rafli lagi. Ayo, ayo. Ayo. Berlomba-lomba. Berlomba-lomba mencari nilai di sini ya. Rafli. Rafli, kelas apa nam? TKJ 3, Bu. Rafli. Keuntungan. Ya boleh, hitung-hitungannya boleh, direncanakan dulu hitung-hitungannya bagaimana. Siapa tadi yang jawab keuntungan? Indawati, Bu. Indawati, kelas? TB2. Selain itu apa lagi yang harus direncanakan? Apa lagi? Kerugian. Ya, itu termasuk hitung-hitungannya ya, analisanya ya. Itu nanti kita belajar analisa ya. Itu analisanya juga perhitungan direncanakan. Apalagi selain itu? Modal, Bu. Modal sudah. Resiko. Resiko, bagus. Siapa tadi yang beresiko? Tantri, Bu. Tantri. Ya, tantri lagi. Apalagi? Apalagi? Nama atau brand. Nama atau brand boleh ya. Siapa tadi tantri juga? Masih tantri? Indra. Tidak, Bu. Jelas, no. Tidak. Kelas? TKJ 3, Bu. Ada satu lagi nih. Kira-kira apa yang belum disebutkan? Ya? Promosi karyawan. Udah tadi pemasaran ya, promosi ya. Promosi pemasaran udah tadi. Apa namanya? Produk yang akan dibuat, Bu. Produk yang akan dibuat. Ya, kita produk yang akan dibuatnya apa? Ya, siapa tadi Fauzi? Hasil Fauzi. Siapa tadi? Nur Fauzianto, Bu. Kelas? TKR 2. Fauzi Ramanto. Nur Fauzianto. Nur Fauzi. Fauzi Yanto. Nur Fauzi Yanto. KJ 2. TKR 2. Oh, TKR 2. Satu lagi apa? Satu lagi adalah apa coba? Satu lagi apa coba? Segmennya ya. Segmen itu apa? Segmen itu apa? Nggak tahu. Siapa yang tahu segmen itu apa? Rencanakan segmennya. Apa segmen? Segmen itu artinya ya, produk ini kita khusus jual ke apa, atau khusus untuk anak-anak, atau untuk kalangan dewasa, atau khusus ibu-ibu, atau untuk semua kalangan. Ya, jadi kita sasarannya kemana nih produk ini kita sasarannya kemana? Iya, sasarannya ya. Kalau misalnya pangklenengan itu sasarannya kemana? Pangklenengan. Anak-anak. Ya, kita nggak mungkin kalau jual klenengan nawarin ke bapak-bapak. Klenengan nawarin ke, emang bisa aja kamu nawarin ke ibu bisa saja ya. Tapi pada umumnya kalau kita jual klenengan, sasarannya kita ke anak-anak. Kalau kita jualan bakso, sasarannya kemana? Semuanya kalangan. Iya, semua kalangan, hampir semua kalangan menyukai bakso, ya. Kalau misalnya apa coba yang khusus misalnya? Yang khusus apa coba? Ada yang bisa tahu apa yang khusus? So, apa yang kira-kira khusus ya? Apa jirut? Apa coba? Jangan. Jelas. Suaranya nggak jelas. Ibunya nggak jelas. Suara kamunya malah nggak jelas, Nang. Iya, punya guru.
Kata-kata. Apa coba? Obat. Obat, ya khusus obat. Ya. Apa khusus? Obat. Khusus buat orang sakit. Khusus orang sakit, iya. Maksudnya khusus obat. Itu nah, apakah semua kalangan? Obat juga semua kalangan ya, Nok. Ada anak-anak, ada orang dewasa, iya. Yang kapot iya, semua kalangan, ya. Oke, okay, udah itu ya. Oke, okay. Udah ya. Kegagalan perasaan. Poin satu sudah mengerti perencanaan yang matang. Sudah mengerti sini? Sudah mengerti? Ya, tadi tuh kalian dicatat ya dari jawaban-jawaban itu tuh. Jadi perencanaan yang matang itu apa aja? Satu, produknya dulu dipikirkan. Bahannya apa? Alatnya apa? Tempatnya bagaimana? Pemasarannya bagaimana? Segmennya bagaimana? Dan lain sebagainya. Itu dipikirkan. Dipikirkan matang-matang. Ya. Sampai matang, sampai yakin. Sekarang poin yang kedua adalah bakat yang tidak cocok. Bakat yang tidak cocok. Coba sebelum ibu menjawab, kalian bisa jawab tidak. Bakat yang tidak cocok ini akan menjadi suatu kegagalan seorang wirausaha. Apa coba? Berbeda pendapat, Bu. Beda pendapat. Ya, ibu. Siapa ini? Namanya? Tantri, Bu. Hah? Tantri? Tantri? Iya, Bu. Jawabannya kurang tepat ya, Nok, ya. Tapi ibu kasih acungan jempol ya. Kamu berani. Beda. Ya. Ahlian, Bu. Dengar, dengar. Bakat yang tidak cocok. Coba di hayati di ini di salah jurusan. Ya? Salah jurusan. Tidak sesuai jurusan. Iya, tidak sesuai jurusan, ya. Tidak sesuai minat. Siapa tadi yang jawab tadi siapa? Siapa jawab? Biar tuh ada Bu. Iya, coba kamu bisa menjelaskan tidak apa itu tidak sesuai jurusan. Nanti nah, kamu misalkan. Sebentar. Kamu boleh berpendapat dulu, nanti ibu rangkum jawabannya yang benar itu bagaimana. Pengen tahu keberanian kalian untuk mengungkapkan pendapatnya. Bakat yang tidak cocok apa, Nur? Menurut kamu apa? Ekspor. Apa tadi kamu tadi udah benar? Apa coba di ayo. Kalau ngomongnya rame-rame berani. Siapa? Misalkan kita sekolahnya itunya tuh jurusannya TKJ. Kerjanya tuh kedokteran kayak di rumah sakit gitu jadi perawat. Iya, jauh ya Nok ya kalau jauh ya. Jadi kata Nur, apa tadi Nok namanya? Nur. Rajija. Rajijin masih suara. Rajija atau Rabia? Rabia atau Dewinya? Rabia tuh kan. Ya, kalau ini kata Rabiatul mah katanya ini mah ini enggak cocok katanya sama jurusannya. Misalnya Rabiatul sekolahnya di TKJ, tiba-tiba kerjanya ning kedokteran. Itu mah sesuatu yang tidak mungkin ya, Nok ya. Tidak mungkin itu mah ya. Tapi enggak apa-apa. Ya, itu ibu acungannya kok kamu berani ya. Mungkin maksudnya Rabiatul begini. Misalnya sekolahnya tadi jadi tidak sesuai dengan faknya, tidak sesuai dengan jurusannya. Mungkin itu ya, Nok ya, tidak sesuai dengan jurusannya. Misalnya kamu sekolahnya di komputer jadi tukang jahit, itu kan? Misalnya kamu jadi tukang jahit kerja di bengkel, ya. Dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi itu bakat yang tidak cocok, ya. Tidak sesuai dengan bakatnya. Kamu misalnya bakatnya pengennya, kamu bakatnya bisa jahit, kamu bakatnya bisa jahit. Tapi kamu usahanya tiba-tiba pengen jadi jual masakan, ya. Gak apa-apa, itu dicoba, belajar. Padahal dia, kamu bakatnya jahit. Nah, tapi selama kamu nyoba itu tidak berhasil, artinya itu tidak cocok bakatnya, ya. Jadi kamu itu cocoknya jahit. Misalnya seorang penyanyi, dia bisa nyanyi, tapi pengen usaha, ya itu, jadi tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan bakatnya. Di sini ngerti? Udah paham? Bakat yang tidak cocoknya paham? Paham.
Ya, sekarang pindah ke kurangnya pengalaman dalam berwirausaha. Apa yang bisa menjawab di sini? Kurangnya pengalaman dalam berwirausaha. Ayo angkat tangannya. Kurangnya pengalaman dalam berwirausaha. Ayo, ini sehari-hari kurangnya pengalaman dalam berusaha. Kurang bersemangat, Bu. Ya? Apa, Nok? Apa, Nok? Nur? Nur, ini Nur ya? Tantri, Bu. Oh, Tantri. Apa, Nok? Tantri. Kurangnya bersemangat. Kurangnya bersemangat. Kurang tepat. Kurangnya ilmu. Kurangnya ilmu. Tapi ini Fauzi Ramadan. Nur Fauzi. Nur Fauzi. Ya, tapi kurang tepat. Tidak ada manajemen keahlian, Bu. Kurangnya keahlian. Kurangnya keahlian. Ya. Pengalaman. Aman. Aman. Kurangnya pengalaman. Apa coba? Ini kurangnya pengalaman. Tidak ada perencanaan. Awas. Kurang tepat. Ayo siapa yang bisa jawab? Yang mendapati, yang mendapati. Kurangnya manajemen. Kurangnya pengalaman. Pengalaman di sini kamu misalnya nih. Tidak misalnya, pernah melakukan usaha ya. Satupun. Iya. Siapa yang jawab tadi? Siapa tadi? Fauzi. Fauzi. Iya. Apa nang? Coba biar teman-temannya dengar nang. Apa nang? Punya tidak pernah melakukan suatu usaha apapun. Iya, belum. Iya, jadi kurangnya pengalaman dalam berwirausaha itu tidak pernah ya, tidak pernah melakukan dagang, jualan, nggak pernah sama sekali. Jadi masih banyak perlu belajar, pasti banyak perlu belajar ya. Jadi kurangnya pengalaman itu pasti belum pernah ngalami jualan sama sekali gitu ya. Arti sini ya, benar ya, Fauzi jawabannya betul ya. Oke, poin yang keempat, coba dibacakan. Coba Agang baca gang. Nonton aja, ayo Gang. Tidak mempunyai semangat dalam berwirausaha. Ya, coba jawab. Gimana maksudnya itu? Tidak mempunyai semangat dalam berwirausaha. Malas. Apalagi? Inovasi sesuai perkembangan zaman. Kenapa? Tidak melakukan Tidak melakukan informasi perkembangan zaman. Ya. Siapa tadi? Namanya Nok? Indawati. Widruma mana Widruma? Widruma Suhan ya. Nok, mana? Widruma. Kelas berapa Nok kamu Nok? Widruma. Widruma di. Bu saya cowok, Bu. Eh, cowok. Coba mana makanya ada gambarnya jadi ayo mana? Gambarnya fotonya Ibu pengen tahu. Coba. Jang, gue kayak apa? Ya, udah enggak ada nilainya. Enggak ada nilainya percuma kamu ikut cium juga. Enggak akan dinilai sama Ibu. Nanti Ibu. Cewek. Ini. Coba lihat. Mana? Dok, nanti. Di rumah, ayo muncul. Nanti Ibu anggap ini kamu tidak ikut cium. Ayo, enggak apa-apa. Nanti Ibu coret nih. Korek-korek aja. Di rumah. Iya, Bu, ya. Rauk dikit kayaknya emang gini. Ayo, Nang, cepet, Nang. Cepet, Nang. Dimin, Bu. Wah, ya. Dorong kaya-kaya lagi belegiran gua. Kapan yang berani?
sambil menunggu Widruma, coba yang lainnya siapa yang bisa jawab? Tidak mau berusaha. Tidak mau berusaha. Benar, siapa tadi yang jawab? Tantri, Bu. Tantri lagi. Satu lagi. Ada modal. Siapa? Mana Widruma? Udah belum? Oji bisa nggak, Nang? Oji? Tidak ada semangat usaha. Tidak mempunyai semangat dalam berusaha. Hidupnya bergantung dengan orang lain. Bergantung dengan orang lain. Ya, kurang tepat. Di rumah bongkar nih sampai selesai mapel tidak memunculkan wajahnya bongkar. Iya Bu. Coret ya. Oke, okay, tidak mempunyai semangat dalam berwirausaha artinya itu malas ya, tidak gigih. Ya, misalnya kalau usaha itu kita bangun harus pagi. Ya, terus apa, mempersiapkan segala sesuatunya, jangan usah kebanyakan bukanya wana-wanan. Misalnya jual sarapan itu kita harus apa pagi-pagi kan. Iya, kalau buka sarapan kamu bukanya jam 10 ya, orang lainnya pada belinya ke warung sebelah dulu, iya nggak? Iya. Kalau misalnya jualan lagi coba jual nasi kuning sarapan kan ya pagi-pagi, jualan tapi kamunya misalnya belum siap ya, santai ya, jadi pas pembeli datang kamunya belum siap gitu ya, itu juga akan menjadi kegagalan dalam berusaha ya, tidak punya semangat. Terus apalagi, terus misalnya apa, misalnya kamu hari ini misalnya sepi penjual, besok mah nggak jualan, males, ada yang beli kan, nggak semangat ya, itu tuh akan nanti akan gagal itu usahanya nanti ya. Tapi kalau kamu misalnya hari ini laku, besok enggak, hari ini laku, besok enggak, tapi kamu tetap berusaha ya, tetap pagi-pagi bangun, tetap pagi-pagi buka usaha, insya Allah ya, kalau kamu tetap semangat, insya Allah nanti usahanya akan maju ya. Terus apa lagi ini, coba udah belum itu siapa tadi yang lagi ganti baju tuh? Udah Bu, ini Bu. Mana? Baju dulu. Muhammad Aris. Muhammad Aris mana? Hadir. Muhammad Aris, coba jawab. Poin yang kelima apa? Kurangnya modal untuk berkembang. Gimana itu, Nang? Maksudnya kurangnya modal untuk berkembang? Kayak nggak punya uang, Bu. Nggak punya uang. Buat apa? Usaha. Belum siap. Kurangnya modal untuk berkembang. Maksudnya apa? Muhammad Aris, diulang lagi jawabannya apa, Muhammad Aris? Belum, uangnya belum kekumpul tuh, Bu. Belum punya uang. Kalau belum punya uang berarti belum usaha. Ya. Kalau ini kurangnya modal untuk berkembang. Kalau untuk berkembang artinya sudah usaha, tapi kita tidak punya modal, kurangan modal. Nah, tidak bisa berkembang, Bu, usahanya. Iya, karena modalnya kurang. Karena apa? Modalnya kurang itu tidak bisa berkembang karena modalnya dipakai. Ya. Misalnya gini. Ini kamu nih misalnya jualan tahu bulat, ya. Tahu bulat ini misalnya kamu ini pengen jualan tahu bulatnya, tadinya kan kamu kan kalau jualan tahu bulat itu pakai mobil ya, Nang ya, muter ya. Iya.
Tahu nggak yang jual tahu bulat? Coba gimana bu ininya yel-yelnya kalau tahu bulat tuh gimana deh? Coba. Tahu bulat. Terus? Siapa tadi? Siapa tadi yang jawab tadi? Siapa? Ayo dijilat sama ibu nggak apa-apa. Ayo siapa? Tadi yang pertanyaan. Agang, ayo Gang. Apa gimana deh? Yel-yelnya tahu bulat tuh gimana deh? Tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Anget-anget. Iya. Iya. Boleh, Gang. Iya, tahu bulat digoreng dadakan. Apa kenang? Iya, Bu. Ya kayak gitu ya. Oh, iya. Terus yang ini waktunya sudah mau habis nih ya. Terus yang kelima, lemahnya pemasaran dalam hasil produk ya. Yang ketujuh, tidak memiliki atas kerja yang tinggi. Ya. Apa itu etos kerja yang tinggi itu apa? Etos. Etos itu dalam bahasa Yunani ya. Etos kerja itu dalam bahasa Yunani ya. Kalau bahasa Indonesianya apa? Semangat ya. Berarti etos kerja artinya semangat kerja ya. Nah ini terus ini ada. Nih, nah, ini ya terakhir ya. Ini ada seorang wirausaha. Seorang wirausaha ini ya. Harus apa? Coba. Untuk orang wirausaha itu harus yakin, ya. Harus berjiwa pemimpin, harus mempunyai teamwork. Teamwork itu apa? Tim kerja, ya. Yang ke terus yang ketiga adalah kreatif, yang keempat adalah jujur, ya. Makanya ya. Ya, kalau kalian sudah mencakup ini semua, insya Allah usaha kalian itu akan berhasil. Ya, sudah. Waktunya sudah selesai, ya. Bu. Sekian saja. Screenshot dulu. Sudah, Bu. Ya, oke. Okay. Durung, Bu. Sudah. Nanti pelajari nanti oleh pemateri berikutnya kalian pokoknya ya. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lancar. Terima kasih. Akbar ya.